Okey, kita buat soalan ketaksamaan. Kali ini kita tidak melibatkan gola. Okey. Yang pertama kita tengok dekat sini, kita nak buang dulu 4, positif 4. Jadi kalau kita buangkan 4 ke sebelah kanan, kita akan dapat 7 tolak dengan 3x kurang sama dengan 40. Kemudian kita akan bawa negatif 3 ni, okay, negatif 3x ni ke sebelah kanan. Okay, so kita akan ada 7 tolak dengan 40 kurang sama dengan 3x. Okay, 7 tolak 40 kita akan dapat negatif 33x. Jadi x lebih besar sama dengan negatif 11. Ataupun pelajar boleh tulis x lebih besar sama dengan negatif 11. So kalau kita nak tengok di sini adanya tanda sama dengan. Sekejap eh. Ada. Okey, kalau kita perhatikan di sini. Kat sini ada tanda lebih besar sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan ada close macam tu. Nombor pertamanya ialah negatif 11. Lebih besar tu menunjukkan dia sampai ke infinity. Jadi jawapan kita sekarang ialah A. Okey, jawapan kita adalah A. Okey. Katakanlah, okey, Mama Z padam soalan ni sekejap. Mama Z bagi alternatif yang lain. Okey. Katakanlah, soalan tanya dekat kita, 7 tolak 3x per dengan negatif 4 kurang sama dengan 10. Ha, ini beza dia. Tadi positif, sekarang ni negatif. Jadi apabila Mama Z pindahkan negatif 4 ke kanan, dia akan dapat 7 tolak 3x. Kita mendarabkan 10 dengan negatif 4. Tanda di sini akan bertukar menjadi lebih besar sama dengan. Kat sini awak akan dapat negatif 40. Okey. 7. Okey. Tambah dengan 40. Lebih besar sama dengan 3x. So kita akan dapat 47 per 3 besar sama dengan x. Ataupun x kurang sama dengan 47 per 3. So kalau nak tulis dalam bentuk interval, kurang sama dengan kurang bermaksud nombor kita tu akan sampai negative infinity dan kurang sama dengan 47 per 3 merupakan nombor yang paling besar. Okey, ada perbezaan di antara nilai kita darab dengan positif ataupun kita darab dengan negatif. Yang ini kena berhati-hati.